apa kabar guys? Nah, kali ini aku bikin chicken popcorn oseng bawang. Enak banget, bisa dicemilin ataupun jadi teman nasi. Bawang bombay, bawang putih dihalusin bareng susu. Lalu disiramkan ke ayam fillet yang udah dipotong dadu. Tambahkan juga bumbu-bumbu yang udah aku tulis di video. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk rata, kemudian marinasi selama 30 menit. Sambil menunggu ayamnya, lalu siapkan adonan tepung. Ada tepung terigu, maizena, soda kue. Tambahkan juga bumbu-bumbu. Aduk rata, lalu ambil 4 sendok makan. Tambahkan ke ayam yang udah dimarinasi. Aduk rata lagi, kemudian ambil 1 persatu ayamnya, masukkan ke tepung kering. Kemudian diaduk, pastikan ayamnya terbaluri dengan tepung. Nah, kemudian digoreng. Goreng di api sedang aja agar tidak mudah gosong. Lalu tumis bawang putih. Kalau sudah kecoklatan, masukkan bawang merah. Tambahkan sedikit air, lalu masukkan daun bawang. Aduk-aduk, kemudian masukkan cabai. Kemudian tambahkan saus tiram, kaldu jamur, gula, garam. Aduk rata lagi, masak sampai agak layu. Nah, kalau sudah matang, tinggal dituang di atas chicken popcorn yang udah digoreng tadi. Atau mau diaduk langsung.